23 Juli kemarin kita memperingati hari penting. Siapa yang masih ingat hari apa itu? Kamu Bintang, hari apa? Hari Anak Nasional. Iya, tepat sekali. Hari Anak Nasional diperingati setiap tahunnya sebagai tanda penghargaan kepada seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kelak akan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kenapa harus ada peraturan kayak gitu, Bu? Kamu lupa ya? Iya. Memangnya belum dicatat di buku? Enggak. Hari itu diperingati agar kami, para orang tua, sadar bahwa anak-anak juga mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa. Seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan juga hak untuk mengeluarkan pendapat. Bu Guru, berarti sama aja kayak ulang tahun dong, Bu. Tapi kenapa nggak kami nggak dapat hadiah? Sudah. Hadiah untuk kalian adalah berupa nasihat-nasihat. Agar kalian sebagai generasi penerus bangsa tidak salah jalan. Hal yang paling utama adalah belajar, cinta tanah air, menyayangi orang tua dan teman-teman kalian, mencintai lingkungan kalian, dan juga harus percaya diri dalam menggapai cita-cita kalian. Selamat pagi, Bu. Maaf saya terlambat. Bimo, ini sudah yang kedua kalinya. Kalau besok kamu masih terlambat juga, kamu akan dapat hukuman dari ibu. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Ingat, ini yang terakhir kalinya, Bimo. Iya, Bu. Ya sudah, sekarang kamu boleh duduk. Terima kasih, Bu. Buat kamu. Kenapa? Mundur-mundur. Jalannya mundur. Poin? Apa ya? Hah, aku nanya malah balik nanya. Gimana sih? Ah, males ah. Kok males? Kamu yang punya pertanyaannya ini, kamu aja yang jawab. Yaudah deh. Mau tau gak jawabannya apa? Jawabannya, kalau jalannya maju, namanya bukan undur-undur, tapi aju-aju. Ah, gak lucu. Gak lucu kok ketawa. Siapa yang ketawa? Kalau ketawa, hihi. Antar kue ini ke rumah Bu Sastro. Disuruh orang tua kok malah ngebangkang. Ayo antar kue ini. Masya Allah, Bu. Ini sudah jam berapa? Nanti Bimo terlambat. Pak, mau besok kita nggak makan? Hanya gara-gara ngebelain dia. Ayo cepet antar kue ini. Selamat ya, Bimo ya. Kamu lihat apaan sih, Bintang? Kasihan ya si Bimo. Iya, baru masuk aja udah sering kena hukuman. Lagian, terlambat mulu sih. Dia itu terlambat karena
cari uang dulu sebelum sekolah. Rajin banget ya. Iya, dia itu anak yang baik. Ayahnya udah lama sakit-sakitan. Tapi semangat sekolahnya itu tinggi banget. Dia sekolah pakai uang hasil kerja dia sendiri. Kita deketin Mimo yuk. Ayo. Kok berenang sih? Jajan yuk. Bukannya aku gak mau berteman sama mereka, tapi aku malu sama keadaanku. Maafin aku ya teman-teman. Diajak jajan, malah pergi. Kenapa sih? Tahu deh, yaudah yuk kita cabut. Yuk. Kok jam segini baru pulang? Iya, Mang. Abis dari perpustakaan, pinjem buku buat ngerjain PR. Abis, saya nggak punya buku sih, Mang. Kamu anak baru ya? Iya, Mang. Pantes. Mamang baru lihat. Emang kamu kelas berapa? Kelas 4, Mang. Kebetulan, Mamang punya buku beberapa pelajaran buat kelas 4. Di sini kan Mamang yang tukang bersih-bersih. Jadi, sering nemuin buku yang ketinggalan. Tapi nggak diambil-ambil sama yang punya. Kalau kamu mau, kamu bisa ambil gratis. Benar, Mang. Ya, masa Mamang bohong? Alhamdulillah. Makasih ya, Mang. Bimo, dari mana kamu? Kamu pergi sekolah lagi, Bimo. Sudah berapa kali ibu bilang, kamu nggak usah berlagak kayak orang kaya. Sekolah itu cuma buat orang yang berduit. Kamu gak usah ikut-ikutan. Tugas kamu cari duit untuk memenuhi kebutuhan kita. Obat bapak kamu aja berapa sebulan, Bimo? Belum lagi buat makan. Iya, Bu. Jangan cuma iya-iya, Bimo. Kalau orang tua ngomong, dengerin. Jangan di depan bilang iya. Di belakang kamu ngebantang. Dasar anak bandel. Telinga kamu sudah rapat. Gak bisa dibilangin. Ibu harus gimana lagi sama kamu, Bimo? Tapi kan Bimo mau sekolah, Bu. Gak ada sekolah-sekolahan, Bimo. Jangan sok pintar. Memangnya sekolah ngejamin kalau kamu udah lulus. Kamu dapat kerja, jadi pejabat, yang banyak duit. Zaman sekarang, yang penting cari duit buat makan. Bukan pintar-pintaran. Kamu gak bakal jadi presiden. Sudah, Bu. Biarkanlah dia mewujudkan cita-citanya. Mewujudkan impiannya. Dia kepingin pintar. Tidak usahlah dilarang-larang. Demi masa depannya, demi kemajuannya, Bu. Kemajuan keluarga kita. Siapa tahu nanti kalau dia sudah besar, dia menjadi orang yang berhasil, kita sendiri juga yang bangga. Ah, bapak juga. Jangan ngebelain anak yang mimpi jadi orang kaya. Garis tangan kita tuh sudah susah, ya susah saja. Sekarang, Bimo, antar kue-kue yang udah ibu siapin ke warung-warung. Kalau selesai, cepat pulang. Iya, Bu. Bapak juga, urusin tuh penyakit. Udah berapa bulan bapak nganggur. Saya tuh capek, Pak, banting tulang cari uang. Capek, saya tuh, Pak, capek. Terlambat lagi. Bimo, kurang ajar kamu. Ibu kan udah bilang jangan sekolah. Kebutuhan kita tuh banyak. Untuk makan aja masih kurang. Bimo, ngerti gak kamu? Tapi Bimo kan mau jadi orang pinter, Bu. Bimo, kalau jadi orang pinter itu perlu biaya. Perlu pakai uang.
Sedangkan kita kan orang susah. Ya susah, ya susah. Sudah takdir, Bimo. Bimo, mulai sekarang kamu harus cari uang. Terserah. Kamu mau jadi tukang semir kek, tukang koran kek. Pokoknya kamu harus cari uang. Uang! Sih, setiap hari kamu pasti datang terlambat. Kamu memang tidak disiplin, Bimo. Apa kamu perlu dihukum supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya janji, Bu, nggak akan terlambat lagi, Bu. Supaya kamu bisa menepati janji, lain kali setiap kali kamu datang terlambat, kamu harus mengerjakan soal-soal matematika di depan kelas. Setuju? Baik, Bu. Sekarang coba kamu kerjakan soal-soal yang sudah Ibu buat. Iya, Bu. Cepat sekali kamu mengerjakannya. Bagus, semua soal yang kamu jawab benar. Kamu hebat, Bimo. Terima kasih, Bu. Ibu harap hukuman ini menjadi pelajaran buat kamu. Kamu bisa dapat ranking yang bagus kalau kamu lebih disiplin. Kamu memang anak pintar. Bukannya dia tidak menghargai ibu, tapi dia ingin sekolah, ingin pintar. Kalau Bimo ingin merampok, boleh ibu melarang. Bapak sih, mentang-mentang anak cuma satu, dimanja-manja. Inilah hasilnya, Pak. Dia tidak sopan dengan kita. Dia harus bantuin kita, Pak. Bu, nanti kalau dia pulang sekolah, pasti akan bantu ibu. Tahun lalu saya masih bisa sekolahkan dia, tapi sekarang biaya sekolah tuh mahal, buku-buku, seragam, semuanya naik. Kalau uang kita untuk biaya sekolah, lalu kita mau makan apa? Makan batu. Bu, rezeki tidak lari kemana, Bu. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Itu namanya berharap dapat air. Apa Bapak tidak tahu sumber air itu dari mana? Percuma. Sekarang saya mau jemput Bimo ke sekolah. Saya mau suruh dia berhenti sekolah. Jangan, Bu. Jangan. Dia ingin pintar, Bu. Enggak. Saya mau bilang sama gurunya. Ini keputusan saya. Bimo anak saya. Dia harus turut apa kata saya. Bu.
Selamat ya, ulangan matematika kamu dapat 10. Makasih ya Bintang. Selamat. Jadi ajarin kita dong. Berbagi ilmu sama teman kan? Gak ada salahnya. Kamu kok sukanya duduk sendiri? Enggak kok. Enggak apa-apa. Emang aku seneng aja duduk sendiri. Kami kira kamu sombong. Habis, orangnya pendiam banget sih. Ya, mungkin karena kalian baru kenal sama aku. Maafin aku ya. Bukannya aku sombong, tapi emang aku orang yang sering kayak gini. Sesekali kamu ikut kelompok belajar di rumahku, mau kan? Ya, gimana ya? Aku sih mau-mau aja, tapi... Mau? Kamu dipanggil di ruang kepala sekolah? Emangnya ada apa, Pak? Ada yang mau dibicarakan, ya? Kamu kenapa, Bintang? Tahu deh. Lain kali ini kamu gak boleh sekolah, Bimo. Waduh, Ed, gawat. Si Bimo mau diberhentiin sekolah sama ibunya. Diberhentiin di mana? Aduh, pokoknya sekarang ibunya lagi nemuin kepala sekolah dan mau berhentiin sekolahnya si Bimo. Tega banget ibunya. Ibu sabar, Bu. Bapak kepala sekolah, mulai hari ini Bimo keluar dari sini. Ya, gak tau lah. Sekarang cepet kita harus nolongin si Bimo, oke? Oke. Pak, anak ini tidak bisa pakai mulut, Pak. Harus pakai tangan. Gak mau, Bu. Bimo mau sekolah. Enggak. Pokoknya kamu harus pulang. Ayo, pulang. Bimo. Pulang. Bimo. Pulang, ayo. Kamu udah sekali diomongin orang tua. Kamu harus turun. Orang tua sampai dari uang. Sebuah benda asing telah memberikan sinarnya.